riuh nggak pagi-pagi? Tadi enggak sih, pagi-pagi tamunya kan tidur sama aku, yang dua tidur di kamarnya sendiri. Setengah enam Diego masuk udah pakai seragam, masuk ke kamar aku udah pakai seragam lengkap gitu kan. Dari semalam memang udah dipesenin tidurnya jangan malam-malam ya, besok paginya udah mulai sekolah. Tapi memang anak-anak aku kan semuanya morning person ya, biasanya bangunnya selalu pagi, cuma mandinya susah. Okay. Ini hari pertama. Oke, tadi siapa yang mandi duluan? Siapa? Diego. Oh, terus kakak. Terus baru Cabi terakhir. Nah, kalau anak perempuan kan ada tambahan tugas emaknya buat ngincirin rambut. Kalau cowok kan gampang, mereka udah ngatur rambutnya sendiri ya deh ya. Enggak sih, kalian males gak sekolah hari ini? Enggak. Karena senang buat ketemu teman-teman lagi setelah libur 40 hari lebih gitu kan. Ngecek siapa saja temen yang sekelas kayak gitu. Sabrina aja tadi bilangnya apa? Ditanya lebih enak TK atau SD? Cah, padahal baru 1 hari masuk SD. Bilangnya apa? Apa? Lebih enak SD, kenapa? Kenapa? D. Karena banyak belajarnya katanya. Oh. Padahal belum belajar hari ini loh, tapi dia aku bilang, udah senang ketemu kakak-kakaknya. Enggak senang ketemu kakak-kakaknya, senang juga bisa sekarang kan barengan satu sekolah sama-sama.